Bekerja sama dengan Balai Latihan Masyarakat Peganbaru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau menggelar pelatihan pengelolaan Bumdes dengan melibatkan puluhan pengurus Bumdes di Kabupaten Indragiri Hilir. Sekretaris DPMD Riau Said Muksin mengatakan, pelatihan tata kelola Bumdes ini sengaja digelar untuk meningkatkan kapabilitas para insan Bumdes agar Bumdes yang dikelola nantinya dapat benar-benar menjadi ujung tombak kemajuan perekonomian di pedesaan. Program desa yang diluncurkan oleh Pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat mendukung upaya untuk memajukan Indonesia melalui peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Kan sebelum saudara-saudara kita yang sebagai insan bumdes ini uh, lebih jauh melangkah untuk usaha-usaha, kita harus memberikan binaan, latihan kepada mereka. Kalau mereka tidak memiliki bekal itu, ya kita tak percaya itu akan sampai pada tujuan akhir. Ya, oleh karena itu. Inilah kami turun dari dengan Bapak apa ini dari pelatihan pemberdayaan sengaja kemari untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada mereka supaya mereka memiliki knowledge baik manajerial, administrasi ke, kemudian teknis dan segala macam. Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhil, Yulizal, menyambut baik program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat tersebut. Pelatihan serupa juga diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan berkelanjutan. Hal ini dilihat masih cukup banyaknya insan BUMDES di Kabupaten Inhil yang memerlukan bimbingan serupa. Jadi oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah provinsi yang telah mempercaya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah. Tadi kami lihat respon daripada seluruh pengurus BUMDes cukup baik. Jadi, kami juga berharap, terutama kepada pemerintah provinsi, jangan hanya setakat ini aja untuk melatih BUMDes ini. Kami juga berharap ke depan, ataupun kalau dapat tahun ini, akhir tahun juga pelaksanaan, karena masih ada BUMDes-BUMDes yang belum kita latih. Karena mengapa target daripada... Pelatihan ini hanya 40 orang. Sementara kalau pengurus bumdes satu bumdes itu kita diusulkan lima orang atau tiga orang itu hanya berapa bumdes? Nah, sementara bumdes yang ada di Kabupaten Dagi ini sebanyak 48. Jadi belum sampai mencapai target. Jadi kami berharap kepada khususnya di Kelat Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau untuk melanjutkan daripada kegiatan pelatihan ini karena pelatihan ini sangat bermanfaat sekali karena dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya pengurus-pengurus BUMDES yang ada di desa-desa. Pelatihan pengelolaan BUMDES tahun 2017 di Kabupaten Inhil tersebut akan digelar selama seminggu ke depan dengan diikuti oleh 40 orang peserta. Pembukaan pelatihan ditandai dengan pemasangan pita peserta oleh Kadis PMD Inhil Yulizal. Deni Arizal melaporkan.